menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Entertainment ID. Indah. Indah ngantuk ya? Indah. Kalau kamu ngantuk, tolong panggilkan mama. Betul. Iya. Dia mau ambil barang-barang mama di kamar. Bukan. Dia ada di tempat tidurnya mama. Apa? Kamu salah lihat kali. Kamu kan masih ngantuk. Enggak, Indah. Beneran. Kalau mama gak percaya, ayo ikut Indah. Siapa Anda? Jangan keras-keras. Nanti pada bangun. Tapi siapa Anda bisa-bisa masuk ke kamar saya? Sudah. Jangan keras-keras. Siapa Anda? Jangan pegang-pegang saya. Eh. Apa-apaan ini? Hah? Siapa kamu? Siapa kamu, ha? Saya pacar dia, Pak. Saya nggak kenal siapa Anda. Kok kamu gitu, Indah? Keluar kamu dari sini sebelum saya panggil polisi! Keluar! Indah. Keluar! Iya, Pak. Kita sudah merencanakan untuk menikah, Indah. Sekarang kamu mungkin cerita saya dengan orang lain. Kak Jim, saya nggak selingkuh. Saya nggak kenal siapa dia. Apa kamu bilang? Anak saya lihat kamu tidur dengan laki-laki itu. Sekarang kamu bilang kamu nggak kenal dia. Sekarang lebih baik kamu keluar dari rumah saya. Saya tidak mau kamu mengkotori di tempat tidur kamu dengan dosa. Dan saya nggak kenal dengan pria itu. Sekarang simpan saja sumpah kamu itu. Kamu telah memberi contoh yang tidak baik di depan anak saya. Keluar kamu. Saya kasih kamu waktu 5 menit untuk angkat kaki dari rumah saya. Pasti ada orang memfitnah kita supaya kita keluar dari sini. Papa juga gak mengira kalau mama ini ternyata menipu papa.
Selama ini dia hanya pura-pura baik sama kita supaya dia bisa mengambil harta kita. Dan dia pergi dengan laki-laki itu. Gak mungkin, Pak. Indah tahu Mama Indah. Pasti orang mereka itu yang memfitnah Mama Indah. Papa juga ingin percaya apa yang dikatakan dengan Mama Indah. Tapi gak mungkin orang itu memfitnah. Ya bisa saja supaya Papa benci dengan Mama Indah. Kalau orang itu memfitnah, bagaimana mungkin orang itu bisa masuk di kamarnya Mama Indah kalau bukan Mama Indah sendiri yang membukakan pintu atau jendela? Indah. Maafin saya, Jim. Terima kasih untuk segala apa yang telah kamu kasih buat saya dan anak saya. Terima kasih. Jaga diri kamu, sayang. Paksa Papa untuk biar dia tetap di sini. Perempuan itu jahat. Dia mengkhianati Papa dan kamu. Dia lebih jahat daripada Parni. Ya Allah ya Tuhan. Iblis telah menguasai hati Jimmy. Jagalah Indah ya Allah. Kuatkanlah hatinya Jimmy. Jaga dia ya Allah. Diam! Kalau kamu mau ikut mereka, pergi sana sama mereka. Papa juga sudah bosan melihat kamu selalu nangis. Kamu jangan manja, pergi. Pergi sana, pergi, pergi, pergi. Pergi sana. Bisa. Karena papa kamu yang minta mama pergi dari rumah ini, sayang. Tapi enggak, Ma. Papa tadi hanya emosi karena melihat laki-laki itu. Dan papa tadi juga bilang sama saya, katanya saya disuruh ikut pergi sama mama. Tapi saya enggak bisa ninggalin papa dan saya juga enggak mau ditinggalin mama, Ma. Mama jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin pasti besok pagi papa pasti minta maaf sama mama dan sama saya. Tapi mama gak boleh pergi, mama harus tetap sama saya, Ma. Untuk sekarang mama harus, sayang. Mama harus benar-benar pergi. Jaga diri kamu. Sudah lama saya mendapatkan kasih sayang seorang mama. Saya mengira kalau saya akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari mama. Saya sangat bahagia begitu mama datang dalam keluarga saya. Dan saya selalu berterima kasih kepada Allah dalam doa saya. Tapi sekarang mama mau pergi. Saya juga akan pergi meninggalkan mama. Saya akan meninggal, Ma. Terserah mama. Kalau memang mama mau pergi, tapi itu berarti mama udah gak sayang sama saya. Thank you.
beresin Jimmy. Ya. Kamu kerja di sini sekarang, kamu perhatikan semua gerak-geriknya Jimmy. Siapa yang telepon dan datang ke rumahnya, ya? Saya nyak, ibaratnya ada nyamuk dan lalat yang masuk, saya juga akan lapor ke Nyonya. Pintar sekali. Dan kalau perempuan itu datang lagi, kamu usir dari sana. Baiknya. Saya boleh pinjam handphone sebentar? Tentu, tentu, Nyonya. Silakan. Halo. Halo Jimmy, ini Tante. Iya Tante. Gimana kabar kamu Jim? Saya baru saja mengusir Indah bersama anak saya untuk keluar dari rumah ini. Kamu gak usah khawatir Jimmy, karena saya sudah membawakan pembantu untuk kamu, ya? Dan Tante juga udah gak jauh kok dari rumah kamu. Terima kasih, Tante. Saya tunggu. Iya, Jim. Tapi kalau saya butuh apa-apa lagi, saya akan hubungin kamu ya. Baik, Nyonya Ida. Saya juga mengucapkan terima kasih. Oke. Sampai ketemu ya. Lagi. Astri, itu ada darah. Kamu bersihin dulu ya. Baik. Ya. Jim? Jimmy? Jimmy, ini Tante, Jim! Jimmy? Jimmy, ini pembantunya, Jim. Ayo, Lastri. Indah, bangun saya. Ya Allah, Tuhan, selamatkanlah Indah, ya Allah. Ya Allah Tuhan, ambarlah dipisahkan dari Jimmy, asalkan jangan anak ini ya Allah. Amin. Dia darah dagingnya ya Allah. Ya Allah Tuhan, kembalikanlah Jimmy kepada dia ya Allah. Amin. Indah bangun sayang. Indah bangun sayang. Ya Allah Tuhan, selamatkan Indah. Amin. Indah. Terima kasih sayang, kau membantu doa Mama. Jaga Pak Jimmy dengan baik ya. Baiknya. Oke. Ayo Jimmy. Ustaz, kalau kalian ada perhatian, ada yang pingsan.
Kalau Indah dan anak kamu pulang, gimana sikap kamu? Apa kamu akan menerima mereka kembali? Tidak. Mereka sudah tidak ada tempat lagi di rumah ini dan di dalam kehidupan saya. Dan anak saya, dokter? Kondisinya sudah mulai stabil, cuman dia perlu perawatan intensif di sini. Terima kasih, dokter. Ya, ini sudah menjadi kewajiban saya. Sebaiknya ibu menghadap ke bagian keuangan untuk membayar uang muka perawatan anak ibu. Gimana? Kenapa? Saya nggak bawa uang, dokter. Oh. Silakan ibu pulang dulu ke rumah dan segera ke sini lagi. Kenapa, Bu? Dokter. Ya. Boleh saya pinjam telepon? Oh, silakan, silakan. Suster, mau bantu ibu ini ya, dia mau pinjam telepon. Baik, dok. Makasih, dok. Sama-sama, silakan. Silakan, ya. Jimmy, biar tante aja yang angkat. Itu pasti dari Anita. Kamu istirahat aja, kamu kelihatan capek sekali. Ya? Jim, Pak Jimmy-nya lagi nggak ada di rumah tuh, Bu. Siapa ini? Saya pembantu barunya di sini, Bu. Pembantu? Kamu tahu Jimmy pergi kemana? Waduh, saya nggak tahu tuh. Halo? 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 Ada apa, Mbak? Teleponnya bicara terus. Ini pasti ada yang mainin saya. Begini aja, Mbak. Kalau saya boleh kasih usul, lebih baik Mbak saja yang ambil uang ke rumah. Mbak bisa meninggalkan anak Mbak di sini. Mbak nggak usah khawatir. Biar saya yang urus. Halo? Selamat malam, Sus Retno. Selamat malam. Dengan siapa? Saya Ida, Sus.
Iya ya. Sus Retno, Inda sudah diusir sama Jimmy dari sini. Juga anaknya diusir dari sini, Sus. Anaknya Jimmy sekarang masuk rumah sakit. Sedangkan Inda, dia sangat bingung sekali karena nggak punya uang. Dan saya yakin sebentar lagi dia pasti akan ke rumah Sus. Tunggu aja ya. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah, terima kasih. Selamat malam. Sekarang saya tidak akan pernah lepaskan perempuan jalanan itu.